Hey guys, ini Raul jam 1:30 ngapelin. Ngapelin Andin 1:30. Tukang ngedok guys. Eh, kasih lihat jam nih, Dizen tak percaya aku. HP, tutup nih. Kita ini jam biru. Jam 1:42. Enek tuh mau ngapel jam 1:42. Jadi ini katanya sudah nggak bisa nahan rindu, jadi minta diantar. Hai, Andin. Sini enggak? Duduk. Papa. Ini cocok kali buat. Ini kita lagi persiapan single mereka berdua ya. Single apa, Pak? Ya kamu duet lah sama Andin, Bima sama Cynthia. Bima bagus, Pak. Bagus. Eh, Bima. Bagus. Bagus. Iya, trap. Wis diukur, guys. Kamu ikut papa sekalian? Hah? Gak ikut papa sekalian? Nyanyi. Oh, masih ada jadwal nyanyi. Kamu itu masih sekolah kan katanya? Enggak sekolah. Hah? Enggak sekolah. Boleh sih. Ini sekolah? Kan sesok nyanyi. Nyanyi di? Pancoran. Pancorannya kondi? Pancoran. Bilo kena yang masih sambil internet. Pancoran ini Jakarta loh. Pancoran. Kalau Rahul? Yang Jakarta kan ada Pancoran tuh. Oh, iya tuh. Lawakan bapak-bapak. Ada memang kecari. Iya ada sih, tapi kan nggak sampai kesana juga. Kamu hari kerja di spell. Gugur rumah lo, pancoran. Gugur cahaya lo di mobil. Kerja di spell. Pancoran di. Kau tahu es? Lume ayo. Isu di terne. Lume ayo, bisa di terne. Di terne gue salin lagi. Benar. Susah terang biar lagi. Dan ini dia. Ani, pancoran. Ini pancoran. Acara ini siapa ndak? Enggak tahu ganteng ini Jeje apa. Lah nyapa Jeje lah budak. Kering. Suara. Oh. Besok dan benar-benar entek suara ini. Teleponnya. Suara Jeje. Suara ini kayak bas-bas tuh. Masa? Apa kaget? Saya ini? Iya suara ini kayak bas-bas tuh. Riki. Udah buat segini gitu. Siapa internetnya apa-apa? Kamu aja yang ngomong. Jadi rumah ini besok papa tut nih. Raul bikin konten. Raul antar Andi nyanyi. Gimana? Ayo udah leh. Ngomong. Bener tay. Kita nantang. Ini tadi mas Raul rapopo toh. Ada apa ternyata Raul? Kamu juga sekolah. Kutrek kamu juga apa? Hah? Enggak apa-apa lah. Ya gitu mana-mana. Tentang-tentang ayo wis. Aku rokok Andin. Rokok Andin. Pak Bici. Pak Bici. Loh, caranya gak seneng cucu mau rokokan. Iya. Pamit tuh. Wis. Alah bodoh ya papa ya bisa. Jadi pacarannya seorang seniman itu beda. Seniman tengah apa? Tengah malam. Tapi harus diantar papa. Kalau pel sendiri tidak boleh. Apa? Samplo ya. Boleh sih. Jadi ini kapan bagus nih ngabulin Cynthia? Mas saya, ini kan kita ngebahas dulu. Untuk masnya gimana? Kesepakatannya? Untuk masnya gimana? Oh ngerestoni mas. Kita udah menemukan Mas Bima part 2 ini. Turwedan, turwo. Ngobrol lah. Mau jarak apa? Ajak Mas Raul kemari. Iya tadi. Iya. Aduh. Kan ditego sewu. Suwe. Ini gede banget. Ini kesetan. Gede setan pun. Geser dikit ya, ben rotok. Vlogging-e ben rotok ketok. Jam siji. Kapan?
saya mau setengah loro kok jam loro jalan sampe mu iya ini setengah loro ngantuk lah mas iya ngantuk kerasa lagu ini rumah tinggal banyak jadi ini vlog yang tidak berguna setengah dua iya wis setengah dua ngancani wong loro ngapel ngancani dua orang ngapel semoga saja gak dibully iya. Masih jangan ditiru ya guys. Gak boleh. Sangke kangen pak. Saya kangen ya bis. Sambil bermain parah nih pak. Iya. Semangat dulu anak muda. Masa kayak aku. Raul mau. Ada effortnya. Raul mau. Raul mau gini ngancam. Gak ketemu hari ini saya besok gering pak. Ada. Tunggu ada tetangga. Kamu ketangi kafe. Apa sih? Yang kamu ketawa kenapa? Hey guys, yang kamu ketawa kenapa? Kamu tiba panas apa? Saya juga enak aja. Saya juga dalam, Mbak. Hah? Enggak nih, Ram. Semua kayak dulu. Apa komentar netizen? Iya. Iya. Sini saja enak sejuk. Kira adem. Nyamuk kayak enak kan? Iya. Ya, siapa ngomong nyamuk kayak enak? Tak tahu nih, kayaknya ngomong kayak nyamuk ini. Ayolah, tanya-tanya lah. Mas, namanya siapa? Mas, namanya siapa? Ibu Endi. Kamu dengan makan neng kamar. Iko gak tau di sate. Apa? Kok gak tau di sate. Di sate ta? Iya. Di jalan. Iki satean. Tapak. Aduh. Ayo, gue mau cara apa omong. Cara, kau lek tak terne, kau tak terne Rono. Aja, harus ngungkap nih. Aduh, yes, ngomong daripada sesuk Raul kering. Daripada besok sakit. Aku jalan gubir kering seminggu di toko nopo kayak di toko HP waras ini kering seminggu temuan belum kering dia cuma bilang gini pak kalau nggak ketemu hari ini saya bisa kering seminggu. Arbe tak jarnya kering tapi kerja anak ya terpaksa diantar. Hiburannya yo anu pak. Kurang apel kan? Oh gitu ya. Padahal kurang satu lagu itu pak. Apa nih? Tadi. Editannya. Nggak apa-apa aja. Nggak usah dipikir, masa kerjaan lah di sini. Ini pikir yang di sebelahmu. Pikir di sebelah dulu. Ani kok diam aja? Kamu habis makan lem jeh ya? Iya. Coba ngomong. Amin. Aku mau pas mau merotangi, is kroso lah tiparan. Iya kroso, ada awam. Aduh, aku cuma mau tangi tok sana. Iya suwi. Ini yang pedih. Tak tok gus. Gus. Iku mau. DL apa persiapan menemui maca. Iya. Ini maca. Oh, aku. Sisir. Itu Mas Rahul. Maca. Yo, aku baru sadar. Tangi masanya yang rambutnya. Rambutnya kayak kelar rambut. Emang ini mah. Barong tangi. Enggak. Keliling. Kau inget tak bangunin pakai lagu bangun bangun? Ini rambutmu kayak macan nih. Jangan deh pas turun.
Ya kan sama aja. Kayak motor semua sih. Bos. Udah ratu. Ngenteni. Mending Kang Mas. Sekalian podcast. Kamu kesan pertama ketemu Andin. Kesan pertama ketemu Andin itu di mana? Ya, waktu dulu di Jakarta. PSG, Pak. Oh, pas PSG. Terus apa ya? Masih PSG. Apa ya? Iya, waktu PSG terus Andin bisa kaget. Ini siapa kok? Wayu kok ngene. Untak. Terus saya tuh di salaman gitu, Pak. Siapa namanya? Saya tanya. Terus tanya. Andin Mas. Oh ya, kenalin saya Rahul. Ah, mungkin cuma bohong-bohongan. Iya bener, Andin. Kayak isu saulang gitu. Andin. Pertama kali aku ketemu, kok cantik. Gus, kamu nanti dibully sama netizen koyok si Jem sama Fida. Pen rang roso satu warna aku. Terus Andin gimana kesan pertama kenalan? Kok cantik. Kok ayu. Kamu kesannya gimana kesannya? Habis kenalan. Ada manis-manisnya. Heh, ditanya. Kumisnya ya, manis. Pertama kali ketemu itu aku ngeliatin terus. Sampai-sampai saya syuting tuh masih ke kamera saya pegang gitu, Bang. Oh, pantas gambar waktu itu ngeblur ya. Ya Allah. Terus kayak kameranya fokus terus tuh, Bang. Gitu fokus ya. Terus kan. Iki umam kedua. Terus Mas Raul minta nomor HP enggak? WA, minta nomor WhatsApp enggak? Jadi kalau minta nomor WhatsApp enggak dia? Bicara ya langsung, Bang. Oh, lewat WA. Lalu terus kontak-kontaknya dapat WA dari mana? Dari IG. Dari IG, Pak. IG-nya dapat dari siapa? Dari saya. Pertama chat menyapa lewat WA apa isinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kamu jawab gimana? Waalaikumsalam. Haleluya. Terus bahasa basinya apa habis itu? Kamu ya tanya-tanya rumahnya mana gitu, Pak. Kamu di mana? Memang, terus kamu kemana-mana bawa rumah? Kok ditanya di mana? Emangnya maksudnya lokasinya itu, Pak? Oh, lokasi. Rumahnya kemana? Jam 2. Mana? Jam 2. Terus kamu pernah di dibully? Pernah sama si Raul ini pernah di WA gitu? Yang saya ingat kamu awal-awal. Apa? Pernah di WA Raul? Enggak. Bohong. Enggak boleh bohong. Bohong. Paling WA pertamanya aku top, paham. Mbak. Kirim foto biasanya. Kirim foto. Iya, ngirim foto. Kayaknya ngirim foto mana dah. Kayaknya ngirim bukan, maksudnya ngirim foto-foto. Foto. Ya, foto-foto tapi jepretan. Yang di rumah hasil karya pendekatan. Iya, benar enggak? Iya. Ngerti ya? Saya kan soalnya kan itu strategi saya juga. Bener gak? Bener gak dikirim foto? Iya. 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 Ya, silahkan. Assalamualaikum. Gus. Terus. Kamu sapanya gimana pertamanya, Raul? Ini tak kirim foto gitu. Nindin foto yang kemarin gitu. Terus nantinya, oh ya Mas, makasih.
sama-sama gitu. Bos Indonesia mulu keri. Terima kasih Tok Din. Ya kan enggak mungkin. Terima kasih Ayang Bebek My Honey My Bestie. Kan baru kenal. Jadi kalau sekarang gimana jawabnya? Kan gitu. Kalau sekarang jawabnya gimana? Saya kalau sekarang jawabnya gimana? Mas pakai Z. Mas pakai Z. Mas. Mas Raul, L-nya dipanjangin. Jaga ini. Terus Raul, apa yang bikin kamu suka sama Andin? Ikut, ya, tapi kan beda manusia. Beda manusia, beda orang. Beda orang. Beda manusia. Apa? Dari tingkah lakunya apa? Oh, attitude-nya ya. Iya. Setuju. Jadi kalau menyukai seseorang itu yang pertama dari jalan. Nomor satu masalah attitude. Oke. Andin koyok. Oke. Raul koyok. Andin koyok. Raul koyok. Bagus koyok. Alah. Danu koyok. Oke. Oke. Gak. Masa gak kaya teke. Teke ya oga. Teke ya omok. Berarti sing, berarti yang seperti manusia cuma dan utok. Perang orang toke aye gak sudi. Ini podcastnya Raul ini spesial. Iya, jam 2 malam. Jam 2 malam dan Andin bangun tidur tanpa makeup, tanpa apa. Cuma pakai baju tidur. Ini gimana tetap cantik ya? Cantik anaknya papa lah. Cantik Gus. Tadi elek lewat mundur kamu. Berarti lem cantik langsung melet tadi elek. Gus. Yang mobil kan. Senang Gus ya. Awal. Papa itu ngomong. Awal kenal pertama Raul. Kenapa? Apa di pikiran kamu? Ini anak ini. Wah ganteng, pekerja nah, keras. Apa yang membuat kamu tertarik? Ini anak kok kayak Kipli. Wah manis seperti uyah. Uyah itu kecut. Asin kecut malan. Karena ini Budi. Budi apa? Budi salah-salah dong. Budi apa? Apa yang bikin kamu maksudnya tertarik ke Mas Raul? Karena ditarik. Kumisnya kayak lele. Tarik. Apa kumisnya kayak lele itu? Aduh gak kalah. Din, apa? Gak tahu pak, karena suka gak memandang apa. Asik. Wah. Selayar lagi. Asik, kipasin dolong tuh. Kipasin rambut. Kan gak mau yo. Ayo Gus kasih lihat ke jamnya Gus. Ini jadi podcast yang paling ekstrim. Jam 2. Nah, sudah jam 2. Oh, jam 2 lebih. 2. Lebih 3. Ini. Oke. Okay. Habis kita akan mendengar assalamualaikum. Jadi jam 3. Jam 3. Ya, itulah. Dua orang ini. Dua orang gabut. Nuruti Pak, luar pada gering. Ini kebetulan nih, semua berdarah seni. Tukang edit, tukang syuting Mas Raul. Jadi memang gak kenal jam sama waktu ini juga. Artis Andin ini sudah di antara talentnya papa yang sering off air dia. Yang padat tadi. Alhamdulillah. Udah biasa pulang jam malam-malam. 1, 2, 3. Bahkan gak pulang kalau cuma papa. Lah saya? Dengaran semen, audio, mana yang mau sama saya? Iya sama, ini manusia malam semua. Inilah contoh-contoh manusia malam. Jadi biar jam 2-3 bisa tersenyum. Jadi ada yang perlu disampaikan ke netizen? Apa? Apa mungkin minta doa restunya atau apa? Aduh kamu minta doa ke depannya coba. Oh, doa ke depannya.
Andin. Jangan lupa ketik Andin spasi. Enggak usah sambil lomba. Enggak. Asia Bimantara. Yung. Apa? Tajam. Komentar netizen. Iya. Jadi begitu. Ya, harapan kedepannya gimana, Andin? Sebelum ditutup sama Mas Raul hubungannya. Semoga tersemogakan. Berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar. Awak ujo ngomong sik iki sing tak takoni Andin. Apa, Andin? Ya, semoga sama awak. Sama apa? Apa sih kari garing bos? Guyu tak mas? Pakai bahasa Indonesia. Apa harapan ke depan? Tahu apa? Ngomong, nggak boleh, nggak. Wes Raul di sini. Apa harapan ke depannya Raul? Kamu sambil berpikir. Semoga lebih baik ke depannya pak. Semua sih begitu. Masalah hubungan kalian itu loh ke depannya. Ya. Semoga gak ada terhalang lah pak. Gak ada terhalang. Gak ada halangan sama sekali. Tetap. Iya. Tapi pacarannya tetap pacaran sehat ya. Tak boleh aneh-aneh. Ngerti? Gak boleh pacaran pak. Ya, bestie lah istilahnya. Di sini istilahnya pacaran tuh bestie. Iya. Jadi meskipun pacaran tuh pacaran sehat gak boleh aneh-aneh. Nggak boleh, nggak boleh, cuma boleh cuma WA, WA pun harus yang sopan-sopan. Iya. Yeah. Ngerti? Hei, harapanmu apa kedepannya? Diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati orang tua. Ya, amin maksudnya. Amin. Terus di restui orang tua, iya. Amin lah. Amin. Amin maksa. Merasa terpaksa enggak? Enggak. Oh enggak. Ikhlas enggak? Ikhlas. Ya wes nang salaman. Ini milu. Apa? Milu. Iya. Maksudnya salaman oh, jadian ini. Tanggal 28. Ayo, Rabu September 2022. Tepat pada jam 2 lewat 6 menit kita akan melihat dan menjadi saksi dan kita akan menjadi saksi janji suci antara Andin Imayor dan Rahul Dwi Sarjana. Oh salah, Rahul Dwi Kipli. Dengan ini kita akan melakukan proses proses pengesahan disaksikan oleh Papa Sis dan juga Danu sebagai mas dari saudara Rahul Dwi Kipli. kayak penguburan. Okay, guys, kita ketemu di vlog mereka, next vlog mereka ya. Bye-bye. Bye-bye dulu, anak-anakku. Sehat selalu.